power bank ini bisa mengisi? Bisa loh. Pada baterainya entah bisa ngecas berapa lama. Nah, oke. Okay. Jadi setiap 10 detik dia TWS-nya berkurang 1%. Suaranya sangat renyah. Suara konektifnya oke, okay. Langsung bass. Bassnya tipis saja. Kayak diketok-ketok doang. Ya 125 lah. 64.000. Ini dia TWS yang disangka David gadgetin harga 125.000 tapi cuma 64.000 aja. Kenalin nih, TWS F9 Strip 5 dari Jovitech. Dari segi desainnya itu simple dan minimalis. Kelebihan TWS F9 ini yang enggak dimiliki TWS lain. Kotak casingnya bisa jadi power bank dengan kapasitas daya 3500 mAh. Jadi tinggal buka bagian depannya, colokin USB-nya dan langsung colok ke handphone udah bisa ngecas. Sudah dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 jadi minim delay. Karena pernah gue coba buat main TikTok dan ngedit video dan lain-lain, 2 jam pemakaian cuma berkurang 10%.